Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur waktu untuk layar tutup otomatis pada HP Oppo A55 ya. Jadi dengan kita mengatur waktu tutup otomatis ini, kita bisa melakukan supaya konsumsi daya baterai kita lebih hemat ya, teman-teman. Oke, jadi kalau tidak terpakai dia langsung tertutup. Nah, itu ada settingan waktunya. Teman-teman bisa langsung masuk ke pengaturan. Oke, kemudian setelah itu teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya layar dan kecerahan. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya untuk layar mati otomatis. Teman-teman klik. Nah, di sini ada waktu yang sudah disediakan mulai dari yang terkecil yaitu 15 detik sampai terlama yaitu 30 menit. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman. Kalau memang ingin lama tinggal pilih yang menit, tapi kalau ingin cepat ya pilih yang 15 detik. Oke, kemudian saya 1 menit saja. Dan sudah seperti itu saja untuk mengatur supaya layar matinya itu otomatis dalam waktu 1 menit. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini supaya terus memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.